Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa shukrulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudara-saudari yang saya kasihi, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita kini berada dalam bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. Ini satu nikmat yang sangat-sangat indah. Dan dalam bulan Ramadan kita berpuasa ini, saudara-saudari, marilah kita lihat dengan tepat. Bila pandangan kita tepat dan jelas, kita akan mendapatkan sesuatu dengan lebih hebat. Ramadan bukan hanya bulan untuk berpuasa, menahan daripada makan dan minum. Sesiapa sahaja boleh menahan makan dan minum, dan akhirnya pada waktu berbuka, dia menyediakan dan menyiapkan banyak makanan di atas meja. Kalau kita lihat sebelum bulan Ramadan, saudara-saudari, kita ada ayam goreng. Bila Ramadan jadi ayam percik. Bila sebelum Ramadan ada air bandung. Bila lepas Ramadan jadi air katira. Bila sebelum Ramadan ada kebab, lepas Ramadan kebabum, tuan-tuan. Jadi apabila itu terjadi, maka kita tanyakan apakah itu mendidik nafsu kita. Saudara-saudari, dunia Islam melihat kepenggunaan dan pembaziran yang banyak pada bulan Ramadan ketimbang berbanding pada bulan-bulan yang lain. Jadi apakah kita benar-benar telah melatih nafsu kita, telah benar-benar ingin mencapai takwa? Saudara-saudari yang saya kasihi, ada begitu banyak pengajaran pada bulan Ramadan. Di antaranya, satu sifat yang boleh sama-sama kita amalkan adalah sifat mementingkan diri orang lain melebihi daripada diri kita sendiri. Bagaimana untuk kita menyemai sifat al-ithar ataupun mementingkan, mendahulukan orang yang lain sebelum diri kita sendiri? Ramadan mengajar kita demikian. Apabila kita merasa lapar, apabila kita merasa haus, apabila kita merasa dahaga, hati kita, jiwa kita dibantu untuk memikirkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang sentiasa rasa lapar. Yang bukan pada bulan Ramadan juga, mereka rasa haus, mereka rasa dahaga. Bukan disebabkan mereka tidak ingin makan, tapi disebabkan tidak ada apa-apa untuk mereka makan. Bahkan sekarang ini mungkin, bila kita sedap berbuka, mereka hanya berbuka dengan apa yang seadanya. Ini antara pendidikan di dalam bulan Ramadan. Seperti halnya orang yang sedang solat. Allah sifatkan di dalam suratul Maun yang sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pada ayat yang keempat dan yang kelima dalam surah Al-Maun ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, maka celakalah orang yang solat, yang mana mereka akan solatnya dia itu lalai. Kita tanyakan, siapakah yang lalai dalam solat? Adakah orang yang tidak khusyuk? Jika orang yang tidak khusyuk, rata-rata ramai di antara kita yang solat dah teringat dah nak buka apa. Yang tengah solat teringat di mana jamnya ditinggalkan dan sebagainya. Apakah orang tersebut dikatakan lalai? Para ulama tafsir menyatakan pelbagai penafsiran. Antara penafsirannya adalah orang yang lalai dalam solat adalah orang yang mendirikan solat, beribadah, sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan perasaan berharap. Dia tahu apa itu rasanya berdoa. As-salatu lughatan ad-du'a. Solat itu dari segi bahasa adalah doa, berharap. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar solatnya dia tidak peka tentang orang yang berharap. Fakir miskin, orang yang sakit, orang yang memerlukan di sekelilingnya, seolah-olah dia tidak ada punya perasaan sensitiviti mahupun merasa ithar, mendahulukan orang-orang yang lain sebelum dirinya. Justru itulah orang yang solatnya tidak memberi kesan pada kehidupannya di luar solat. Saudara-saudari, penghayatan Ramadan, penghayatan solat seharusnya dapat mentransformasikan kepribadian kita agar berubah menjadi insan yang lebih hebat, lebih baik. Seperti contohnya al-ithar pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi pernah didatangi seorang tamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam datangi seorang tamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada istrinya, "Apakah yang kita ada untuk memberikan tamu kita pada malam ini?" Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada apa-apa. Maka Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, siapa di antara kamu yang boleh menerima tamu saya ini? Salah seorang sahabat daripada Al-Ansar menyatakan, biar aku yang menerimanya sebagai tamu.
Lalu dibawa tamunya ini ke rumahnya dan beliau menyatakan kepada isterinya, siapkanlah sesuatu untuk tamu kita ini. Isterinya menyatakan, kami tidak mempunyai apa-apa pada hari ini, hanya sedikit makanan untuk anak kami yang masih kecil ini. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Sahabat ini menyatakan, biarkan anak ini tidur. Mari kita buat dia tidur. Dodoikan dia tidur. Supaya apabila dia tidur, kita dapat memberikan makanan ini kepada tetamu kita. Subhanallah. Dan apabila beliau memberikan makan kepada tetamunya, beliau menggelapkan lampu dan keadaan di dalam bilik itu. Sehingga tamunya tidak melihat bahawa beliau itu tidak bersama-sama makan. Ramai di kalangan para sahabat Nabi SAW mempunyai jiwa seperti ini. Mereka mendahulukan insan-insan yang lain sebelum diri mereka. Hatta dalam peperangan mereka berikan minuman terhadap sahabatnya yang lain. Sahabat yang lain menerima minuman tersebut dan memberikan kepada sahabatnya yang lain. Masing-masing mempunyai jiwa untuk menghadapkan orang yang lain sebelum dirinya sendiri. Ini satu jiwa dan nilai yang murni di dalam agama Islam. Saudara-saudari, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendahulukan umatnya, sering mendahulukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dirinya. Beliau ditimpa kesusahan, beliau kakinya terluka, beliau dicaci, difitnah, dituhmah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan yang buruk. Bahkan setiap para anbiya itu diberi doa mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyimpan doa mustajab ini untuk umatnya di hari akhirat dengan memberi syafaat Nabi SAW. Nabi SAW mendahulukan umatnya sebelum dirinya sendiri. Marilah kita sebagai umat Nabi SAW, khususnya pada bulan Ramadan ini, mari kita lihat kepentingan-kepentingan saudara-saudara kita, keperluan-keperluan mereka, dan kita berikan perubahan dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.